anda nak lower tapi nak convert, anda nak lower tapi nak cornering mantap, jom kita saksikan video ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita di MG3 Hub. Anda tak tahu nak tukar jenis sport spring yang macam mana? Kali ini, Sheikh akan buat episod tentang adjustable dan juga sport spring. Dan kita akan ada 3 episod, iaitu tentang adjustable, tentang sport spring dan juga apa beza adjustable dan juga sport spring. Jadi saya akan rungkaikan satu-satu untuk korang lebih faham yang mana korang patut pakai antara sport spring ataupun adjustable. Kali ini episod pertama iaitu sport spring. Apa yang saya akan terangkan tentang sport spring ni? Kita akan ada 5 segmen untuk sport spring dalam episod kali ini, iaitu spring design, spring rate, spring coil, kelebihan dan juga kekurangan spring spot. Tengok sampai habis untuk korang tahu macam mana spring spot itu berfungsi dan juga macam mana korang boleh pilih spring spot yang korang idamkan. Jadi kita pergi ke permulaan segmen ini, iaitu episod 1 spot spring. So, dia akan cakap tentang brand sport spring dahulu. Kalau kita tengok market di luar sana, sekarang banyak dah sport spring yang keluar. Contohnya seperti F-Tune, Pro Expert, Puku, D2, Ebak dan bermacam-macam. Zik pun tak tahulah nak cakap. Memang banyak sangat jenis-jenis lah dekat sana yang korang boleh dapat, brand-brand yang korang boleh dapat. Tapi kali ni Zik nak ambil contoh untuk Myvi 2018. Kalau korang yang pakai kereta lain, korang boleh tengok juga video ni untuk korang dapat tahu ilmu-ilmu tentang sport spring. Kalau contoh korang pakai Jazz, korang boleh tahulah nanti korang nak pilih sport spring untuk Jazz, korang boleh pilih yang macam mana. Jangan risau. Okey, kalau di market kita ada banyak dan Zik akan ambil 5 contoh brand sport spring, iaitu F-Tune, Pro Expert, Huku, Aibak dan juga 4Flex untuk contoh Myvi 2018. Kalau korang tengok 5 spring ni, korang boleh tengok dia orang punya depan dan juga belakang ada yang seakan sama dan juga berbeza. Jadi Zik akan tolong korang macam mana korang boleh tengok daripada gambar itu, korang boleh tahu spring itu lembut ataupun keras ataupun sengam dengan setup kereta korang. Untuk spring design, Zik tak berapa pakar nak cakap tentang ni sebab tiap-tiap brand ada desainnya yang tersendiri kalau korang tengok. So Zik akan sharekan sebahagian lah yang Zik tahu tentang spring design ini. So kita pergi kepada coil gap yang besar dan juga coil gap yang kecil. Kita dengan lebih mudah, coil gap yang besar ni adalah lebih senang dikompres dan juga ianya lembut lah. Kalau contoh coil gap yang kecil, dia lagi susah nak kompres. So dia punya penjarakan kompres dia lagi pendek dan ianya agak keras sikit. So kita tak cerita pasal spring rate lagi. Ini adalah untuk korang tengok daripada mata kasar sendirilah. Ada yang cakap kenapa nak keras, kenapa nak lembut. So lembut ni adalah untuk orang yang nak comfort, dia nak lower tapi nak comfort. Dan juga kalau yang keras ni adalah untuk cornering yang mantap. Tapi selalunya agak jarang untuk orang yang buat coil gap dia sama rata. Kalau korang tengok, ada yang buat tengah gap besar, atas gap kecil. So tiap-tiap brand memang berbeza. Diorang ada R&D dia. Yang keduanya adalah bentuk pusingan coil. So kalau korang perasan, ada beberapa coil yang pusingan dia tak sama rata. So, kalau contoh kita tengok dia straight dan dia ada macam kecil, besar, kecil ataupun besar, kecil, itu adalah sebenarnya untuk kestabilan spring tersebut dan kurangkan ianya melengkung apabila dikompres. Kadang-kadang bila kereta kita bawa, kalau contoh sama rata, dia akan melengkung lah. Bila kompres, dia akan macam bengkok, bengkok macam C macam tu. Kalau yang tak sama rata, contoh bawah atas besar, bawah kecil atau bawah kecil atau besar, dia akan memberi kestabilan lah. Dia punya kompres tu lebih senang dan juga ianya stabil. Alright, spring rate. Spring rate ini adalah benda yang paling penting untuk korang tahu spring itu lembut ataupun spring itu keras. Korang pernah dengar tak contohnya 4K, 6K ataupun 8K? Apa itu K? K itu ialah bermaksud kg per mm. So contoh kalau macam 4K,
4kg ni spring, ni 4kg, 4kg bila kita letakkan di atas spring, spring itu akan compress sebanyak 1 mm. So, kalau korang tengok, kenapa kereta depan dia 6K, belakang dia 4K? Ha, jadi ini kerana sebab depan kereta mempunyai enjin. Ha, jadi enjin tu berat. So, depan memang perlukan spring yang lebih keras daripada belakang. Itulah sebabnya brand-brand ini membuat spring rate yang depan dan belakang berbeza. Jadi kita pergi kepada spring coil pula. Spring coil ini adalah untuk korang tengok berapa low weight kereta korang akan pergi. Contohnya kalau kita ambil spring ori, kita ada 9 pusingan coil. Manakala contoh kita tengok manufacturer, contoh macam F-Tune mungkin ada 6 pusingan coil. Jadi bila kita tengok beza diorang adalah 3 coil, antara 3 coil tu mungkin dia akan rendahkan sebanyak 2 jari. Mungkin kalau contoh kita ambil original 5 jari gap, tapi bila kita pakai F-Tune, dia akan jadi 3 jari gap. Ingat juga, lagi kurang spring coil dia, lagi senanglah dia punya compress tu pai ke habis. Jadi ini menyebabkan contoh bila kita bounce, dia akan buat tekanan lagi sakit lah. Sebab tu kalau orang cakap makin lowered makin cornering mantap, tapi lowered tu sakit jugalah bila contoh kita bumping dekat jalan-jalan yang beralun. Jadi apa kelebihan memakai sport spring ini? Yang pertama, memang akan lagi murah daripada adjustable lah, sebabnya korang tak perlu tukar absorber. Yang kedua, boleh dapat lagi comfort daripada adjustable sebab absorber yang korang pakai adalah absorber original daripada kereta korang yang memang dibuat khas untuk comfort. Yang ketiga adalah lowered dengan cara yang mudah. Korang dah tak perlu nak adjust apa-apa, tinggal pasang spring, turun, korang dah dapat dah lowered kereta macam tu. Jadi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah yang first, lama kelamaan spring itu akan lembut sebab setiap spring mana-mana yang manufacture dia akan ada wear and tear. Tak boleh nak cakap lah dia punya wear and tear tu kita tak tahu berapa bila. Selalunya mungkin dalam 3 ke 5 tahun macam tu lah. Kalau kadang-kadang kalau makin banyak tengok pada penggunaan kereta tersebut. Yang kedua adalah tak berapa ngam dengan absorber original kita. Mungkin spring tu keras, absorber tu lembut. Jadi bila kita gabungkan antara dua-dua ni, dia jadi tak sedap. Sebabnya bila kita bumping, absorber lembut, spring keras, spring yang akan mengambil semua beban yang dihantar oleh absorber kepada spring tersebut. Jadi bila korang bumping tu, dia memang akan rasa sakit lah. Jadi yang ketiga adalah tidak boleh setting rendah ataupun tinggi. Bila korang beli spring ni, memang korang kena terima lah dia punya tinggi gap antara tayar dengan fender tu berapa. So yang keempat adalah tidak boleh setting lembut ataupun keras. Selepas korang dah tengok info-info yang Zeed dah berikan kepada korang ini, jom kita applykan salah satu contoh yang Zeed nak cakap. Paling senang, soalan yang paling ramai orang nak, dia nak lowered tapi nak comfort. Macam mana nak cari spring yang macam tu? First kali, dia akan tanya pada kedai tersebut berapa spring rate untuk depan dan belakang. Selalunya kalau spring rate depan 6K, belakang 4K, maksudnya ianya comfort lah untuk korang pakai. So korang tengok pula dia orang punya spring coil dan juga dia orang punya spring design. Itu korang kena tengok dia punya progressive design lah. Korang tengok dia punya spring tu straight ataupun daripada depan, contoh macam-macam design lah. Kalau diorang ada nama dia progressive design, maksudnya spring dia adalah yang bagus lah untuk korang pakai. Sebab benda tu memang memerlukan R&D dan benda tu memberikan kestabilan pada spring tersebut. Korang boleh tengok contohnya airbag. Korang tengok dia punya ni, spring rate dia lebih kurang yang macam Zeed cakap. Jadi tak adalah istilah korang nak comfort tapi korang nak cornering mantap. So benda ni korang kena pilih lah. Contoh kalau macam korang nak cornering mantap, korang kena mungkin tambah benda lain, contoh macam ultra bar ataupun benda-benda aksesori yang lain lah. Kalau contoh macam korang nak comfort, ambil comfort saja. Dia tak ada istilah nak comfort tapi nak cornering mantap, agak susah nak dapat. Dia memang akan ada rasa, contoh macam kita ambil F-Tune,
Pro Expert. Pro Expert lebih pada cornering tapi kurang pada comfort. Ha. Lepas tu kalau kita tengok F-Tune lebih pada comfort, kurang pada cornering. Diorang ni memang ada perbezaan daripada advantage lah. Ha, jadi semua benda ni memang ikut pada korang. Okey, jadi itu sahajalah untuk episod 1 iaitu Sport Spring. Ha, semoga ia bermanfaat kepada korang dan semoga korang boleh cari Sport Spring yang korang idamkan lah untuk setup kereta korang. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan juga like video ini dan bagi tahu kepada kawan-kawan anda kerana info yang Zip berikan ini adalah percuma kepada korang. Jadi subscribe itu pun percuma. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang kedua iaitu Adjustable. Dan Assalamualaikum. Ciao.